Sambar, bro. Sambar, bro. Nah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, apa kabarnya? Jumpa lagi, ketemu lagi sama saya bro di Mancing Wader, tim penyelamat ikan di atas 5 jari. Oke bro, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki dan dilancarkan semua urusannya. Hari ini saya mau coba mancing lagi ki bro, untuk spotnya di sini ya bro. Nah, itu di belakang saya bro. Kita mau coba mancing di sana. Untuk targetnya apa aja ya bro, karena hari ini saya pakai umpan cacing. Mudah-mudahan ada getaran-getaran cinta di spot ini ya bro. Seperti apa keseruan saya, ikuti terus channel ini ya bro. Lanjut. Oke bro, itu dia penampakan spot mancing saya hari ini bro. Tuh sebelah sana hutan ya bro, sebelah sana hutan. Kita mau coba mancing di sini, mudah-mudahan ada sambaran cintanya bro. Hari ini saya mau coba pakai rod ini ya bro, rod Wader custom, panjangnya 135 cm. Sudah di kolong yang kemarin saya review bro. Saya mau coba di sini, semoga bisa amis ya bro rodnya bro. Kita pasang bro. Lentur ya bro, saya sudah siap mancing. Kita kasih umpannya dulu bro. Ini dia umpan saya hari ini bro, cacing kecil ya. Untuk kailnya hari ini saya pakai kail Daiichi bro, size nya nomor 1. Mudah-mudahan ada babon wader yang nyamber ya bro. Oke bro, kita uncalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimakan bro. Strike. Mantap sekali bro. Umpan langsung disambar sama wader pari bro. Kita masukkan koleksi bro. Kondisi airnya agak keruh ya bro. Biasanya di sini ada lelenya. Kemarin di sini saya dapat lele bro. Mudah-mudahan ada lele juga yang nyambar nanti bro. Ush, lepas bro. Makan bro. Kita coba tarik bro. 1, 2, 3. Nyantel bro. Lihat bro, dimakan lagi bro. Lepas bro. Senang bro.
kalau air keruh bagus sekali bro, pakai umpan cacing bro, langsung disambar tadi. Tadi bro, wah pas bro. Selamatkan lagi wadah parinya bro, mantul. Cuacanya agak mendung ya bro, semoga nggak hujan. Di sini hujan terus bro, jadi buat nyari spot-spot pancing susah bro. Kita uncalkan lagi bro. Wadar cakul bro, berhasil terselamatkan bro. Mantap bro. Wader lagi saya bro. Ini umpan paling jitu ya bro, umpan segala medan, umpan cacing bro. Malah yuyu sing ngantel bro, apes apes. Hati-hati bro, ini kalau kena capitnya sakit bro. Dimakan bro sama piting. Susah sekali bro. Kena bro, kita lepaskan lagi ya biar dia hidup bro. Oke bro, mohon maaf ya, di spot ini saya nggak bisa lama-lama karena cuaca di sini sudah mendung banget bro, mau hujan. Jadi itu bro, sudah mendung ya, sudah mendung sekali, sudah gelap, sudah mulai gerimis. Mancingnya kita sudahi saja ya bro. Terima kasih ya bro yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya bro, agar saya lebih semangat lagi bikin videonya bro. Itu dia bro hasilnya. Ada berapa ya? Ada 7 ekor yang berhasil terselamatkan bro. Ini babon wader pari tadi bro, panjang sekali bro. Mantap ya. Oke bro, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.